Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jadi di Seren FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai hai, apa khabar, apa cerita semua sayang sahabat Jadi di luar sana. Seperti biasa, sebelum perkongsian Ayli pada hari ini, Ayli ingin mengajar bersama Ayli untuk bersalawat kat telinga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini jam 3:20 minit petang hari Sabtu, 18 November 2023. Hari ini ayah ni ingin berkongsi. Ayah ni berada di Tambatan Diraja, tebingan Sungai Kelantan. Jadi untuk melihat suasana air di Tambatan Diraja, di mana Tambatan Diraja ni merupakan tempat, salah satu tempat untuk mengukur air ketika musim tengkujuh, musim banjir, musim boh. Okey, kita lihat sendiri ni di belakang ayah ni adalah tempat tinjau di Tambatan Diraja. Okey, kita saksikan bagaimana keadaan air sungai di Sungai Kelantan ketika ini pada hari ini jam 3:20 minit petang Sabtu. Belakang kita melihat-lihat merana-rana di tepi tebingan Sungai Kelantan di Tambatan Diraja. Tapi sebelum tu yang ingin berkongsilah, ini adalah pejabat kastam Kastam Diraja Malaysia cawangan Kota Baru Kelantan. Dan inilah dia Sungai Kelantan. Di sebelah kiri ini adalah hotel dan juga apartmen. Okey, kita melihat, okey, kita bergerak ke hadapan. Inilah dia Sungai Kelantan yang agak tinggi jugalah airnya. Tapi tidaklah terlalu tinggi kerana hujan baru bermula pada malam tadi. Tidak henti-henti lagi sehingga sekarang. Okey, inilah dia suasananya. Air masih lagi berada di bawah sana dan tidaklah selaju mana. Biasanya kalau musim tengkujuh, musim banjir, memang air akan bergerak dengan deras ataupun laju. Jadi inilah dia di kakak belakang, suasana di tebingan Tambatan Diraja. Dan itu dia bot-bot yang standby untuk bahagian penyelamat. Bersiap sedia, siap siaga untuk sebarang kemungkinan akan berlaku kerana dijangka bermula pada kemarin taburan hujan akan lebat, akan bertambah dari masa ke semasa. Ini dia Kastam Diraja. Okey, ini dia suasana ataupun panorama di Tambatan Diraja. Salah satu tempat yang agak popular lah untuk melihat air-air yang menaiki di Sungai Kelantan. Dan biasanya berlakunya banjir di sekitar kampung di tebingan Sungai Kelantan ni akibat air daripada Sungai Kelantan ni melimpah ke kampung-kampung yang berada di pinggiran Sungai Kelantan. Jadi adik kakak, setakat ini saja untuk hari ini perkongsian Ayah Li. Okay, insyaAllah ada info yang baru Ayli akan kongsi bersama. Jadi setakat ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.